Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin wa alihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, saat ini saya berada di dalam ruang belajar kajian Islam Al-Barokah Dusun Kedung Rukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Palembang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Sekarang pukul 6 lebih sekitar 33 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya akan berbagi ilmu nahwu memakai kitab Khasiyah Al-Khudhuri, kitab komentar terhadap kitab Syarah Ibnu Aqil. Kita masih dalam tema Al-Kalamu wa ma yata'allaqu minhu, tema bahasa Arabnya. Nah, dalam video saya terjemahkan bab kalam dan apa yang menjadi komposisinya. Berbagi masalah kalam dan apa yang menjadi komposisinya sudah 3 kali. Ya, insya Allah ajal-ajal berbagi saat ini adalah merupakan bagian yang 4. Syairnya begini. Syair ke-10, ini kalau dihitung dari kata pengantarnya yang 7 syair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil jari wa tanbini wa nida wa al wa musnatil lil ismitam. Jun fasal biljari adalah dengan i'rab jar wa tanwini koma tanwin wanita koma panggilan koma wa'al al wa musnadin dan musnad atau pemberitaan lil ismi bagi kalimat isim tamyizun adapun pembedaan kasola yang hasil apa tamyiz. Jadi syair ini memberikan pengertian bahwa untuk mengenal kalimat isim, membedakan kalimat isim dari kalimat fi'il kata kerja atau dari kalimat huruf. Maka untuk kalimat isim ini ada tandanya i'rab jar, tanwin, panggilan, nida, ada alnya dan ada musnad, ya. Jadi pemberitaan. Nanti dicontohkan di belakang. Sekarang kita baca saja syairnya, ya. Tidak bertele-tele, ya. Jadi saat ini menurut uraian Syekh Ibnu Aqil ini, Dakaro, beliau mengomentari begini. Dakaro telah menuturkan siapa al-musannifu, sang pengarang teks asli, ya, Alfiya ibn Malik. Syekh Muhammad Jamaluddin
Ibnu Malik, cucunya Syekh Malik. Rahimah, mudah-mudahan berbelas kasih atau merahmati terhadap al-musannif siapa Allah Ta'ala wa Ta'ala Allah ya, seraya maluhur Allah. Fi hadzal baiti, beliau menuturkan pada bait ini, menuturkan alamatil ismi terhadap beberapa tanda kalimat isim, kata benda. Wa minha, adapun sebagian dari alamat atau tanda-tanda kalimat isim, al-jaru, adapun irob jar. Jadi ada, kalau ada kalimat atau kata, lantas di situ ada irob jar atau khofat, maka menurut keterangan ini, kalimat itu bukan kalimat fi'il, juga bukan kalimat khuruf, tapi kalimat isim. Wawa, adapun pemakaian ungkapan atau takbir dengan lafaz al-jar adalah yasmalu, bisa mencakup. Mencakup al-jaro terhadap irob jar bil harfi, dengan menggunakan amil jar berupa huruf. Wal idopati, dan penggabungan kata ya, itofa watabiyati, dan kata benda atau kalimat isim yang bisa irobnya bersifat mengikut ya, mengikut kepada yang di depannya. Nahwu marartu bi gulami Zaidin al-Fadili, misalnya seperti lafaz marartu bi gulami Zaidin al-Fadili. Marartu, saya telah berjalan-jalan. Bi gulami Zaidin, berjumpa dengan pembantu atau budaknya Zaid, sifatnya Zaid al-Fadili, orang yang memiliki keutamaan. Fal gulami, ya, adapun lafal al gulami, gulami Zaidin tadi, adalah majrurun, lafal yang dijerkan bil harbi dengan kemasukan huruf jerbi itu. Wa Zaidin, adapun lafal Zaidin adalah majrurun, lafal yang dijerkan bil idofati dengan penggabungan kata. Jadi lafal Zaidin dibaca Zaidin, tidak Zaidan, Zaidun, karena dia digabungkan dengan lafaz gulam, diidofakan. Wal fadili, adapun lafaz al-fadili adalah majrurun, lafal yang dijerkan bitabaiyati dengan keadaan mengikut. Nah, kata sifat, lafaz al-fadil itu kata sifat, simfa'il itu kata sifat, yang i'rabnya mengikuti lafal yang disifati. Yang disifati biasanya kalimat isim, kata benda itu. Gulami, karena lafal gulami dijerkan dengan ba tadi, bi gulami, maka, atau lafal Zaidin itu dijerkan. Ya. Jadi lafal gulaminya dulu, ini yang dibakar. Fal gulami majrurun bil harfi. Lafal gulami Zaidin dijerkan dengan huruf jar ba. Wa Zaidin, ada lafal Zaid adalah majrurun bil idofa. Lafal Zaidin itu dijerkan dengan penggabungan kata atau idofa, bahasa nahwunya. Nah, lafal al-fadili ini merupakan kata sifat. Nah, atau kata sifat bagi lafal Zaidin, maka karena Zaidin itu dijerkan, lafaz al-fadili ini mengikut jer. Makanya disebut i'rabnya tabaiyah, bersifat mengikut. Wawa, adapun penggunaan takbir atau ungkapan dengan lafaz al-jaru adalah asmalu. Ya, lebih luas cakupannya min qolihi dibanding ucapan selain musannaf, selain Syekh Ibnu Malik rahimah ta'ala amin. Bihar bil jari, ya, yang
sebagian ahli nahu yang lain tidak memakai kata al-jar ya, bil jari, tapi bi harfil jari. Liana ada karena sesungguhnya dengan memakai ungkapan bi harfil jari adalah layatan walu. Ya, ungkapan, ucapan dengan lafal bi harfil jari tidak bisa mencakup atau meraih memperoleh al-jaro terhadap irob jar bil idopa. Jadi lafal jaitin itu tidak tercakup ya. Pengertian gabungan kata tidak bisa masuk. Wala dan tidak juga dapat memperoleh kalau memakai lafal bihar fil jari al-jaro terhadap irob jar bitabaiyati dengan sifat mengikut. Nah ini apa gampangnya ini ya, mengacungi jempol dengan ungkapan bil jari. Karena seandainya memakai bihar fil jari maka hanya satu yang dibakas, yaitu yang dijerkan dengan kalimah huruf. Tetapi dengan kata-kata biljari saja, maka itu sudah mencakup penjelasan uraian tentang idofa, gabungan kata, dan apa itu sifat mengikut. Jadi kalimah yang irobnya bersifat mengikut atau tabaiyah. Waminda, nah sekarang tanda yang kedua. Tadi irob jar ya, irob jar itu bisa dalam bentuk kemasukan huruf jar, bisa dalam bentuk karena gabungan kata. Jadi kalau ada gabungan kata jelas kalimat isim. Kalau ada yang lafal yang irobnya mengikut tabaiyah, maka itu juga kalimat isim. Maksudnya begitu. Yang kedua, tanda kalimat isim waminda dan adalah sebagian dari kalimat isim. Tanda kalimat isim at-tanwinu. Adapun tanwin atau apa at-tanwinu tanwin. Wawa adapun tanwin adalah ala arba'ati aksamin. Bisa dibagi atas empat bagian. Tanwin tamkin pertama yaitu namanya tanwin tamkin. Apa itu? Wawa adapun definisi tanwin tamkin adalah al-lahiku. Tanwin yang bertemu lil asma'i bagi kalimah-kalimah isim sifatnya al-mu'robati lah. Ini mungkin salah cetak. Al-ma'robati. Ini kita luar negeri ini. Penerbitnya namanya Darul Fikr. Nah, rata-rata kitab di sini Darul Fikr. Itu rata-rata dari luar negeri semua. Kitab ya, impor. Darul Fikr itu sebuah percetakan yang ada di Beirut, Lebanon. Tapi kitab Bandung ya, sama saja, kitab Surabaya sama saja sebenarnya itu. Tapi kadang selera ya, senang beli kitab yang Darul Fikr. Padahal ya, sama saja, banyak yang salah cetak. Jadi lil asma'il ma'rufati la'ala shawab, barangkali yang benar lil asma'il mu'rufati. Isim-isim yang bagian akhirnya bisa mengalami perubahan. Kajaidin yang demikian itu semacam dapat yaidun warajulin dan dapat rajulin. Jadi dapat yaidun ini bisa yaidan, yaidin, yaidun. Maka dikatakan isim mu'rob. Begitu juga lafat rajulun. Ja'a datang siapa rajulun. Ja'a datang siapa yaidun. Ra'aitu yaidan warajulan. Marotu bijaitin warotulin. Namanya isim mu'rob.
bagian belakangnya bisa mengalami perubahan. Illa jam'al mu'anasi salimah, kecuali tanwinnya jamak mu'anas salim. Contohnya ya, nahwu muslimatin, adapun yang demikian misalnya seperti lafaz muslimatin. Nah, ini nanti dibahas di belakang. Jadi ini diperkecualikan. Tanwinnya bukan bernama tanwin tamkin, tapi nanti ada tanwin sebutannya sendiri. Wa illa nahwa jawarin, dan juga diperkecualikan lafal-lafal yang semacam lafal jawarin. Bentuk jamaknya lafal jariyatun, ya, beberapa gadis atau beberapa budak perempuan. Wa gawasin, dan tanwinnya lafal yang semacam lafal gawasin. Ini tanwin gawasin dari lafal gawasiyatun, ya, artinya kerudung atau tutup, ya. Jamaknya ya beberapa tutup gawasin. Adapun mengenai tanwinnya jamak mu'anas salim seperti lafaz muslimatin dan tanwinnya lafaz jawarin atau gawasin, wasayati bakal ya mendatang, bakal datang apa hukumnya, hukum kedua jenis tanwin itu, ya, tanwinnya lafaz muslimatin dan lafaz jawarin juga gawasin. Artinya nanti dibahas di belakang sendiri, ya. Ada namanya sendiri tanwinnya. Tadi tanwin dibagi ada empat. Sekarang yang kedua, wa tanwin utamkir. Yang kedua namanya tanwin atangkir. Wawa apa itu? Wawa adapun definisi tanwin at-tangkir adalah al-lahiku, tanwin yang berjumpa lil asma'i, bagi kalimah-kalimah isim sifatnya al-mabniyati yang ditetapkan bagian akhirnya. Jadi bagian akhirnya tidak mengalami perubahan. Kenapa kok itu ditanwin? Isim-isim mabni itu. Ya, farkon, karena membedakan baina ma'rifatia, di antara ma'rifatnya, ya, isim-isim mabni tadi, wa nakirotia, dan umum-umumnya. Jadi khusus ma'rifat itu menunjuk, wa nakirotia, dan bersifat keumuman, ya, wa nakirotia, dan keumuman isim-isim mabni itu. Nahwu maratu bisi bawaihi wa bisi bawaihin akhar. Sebenarnya ini sudah ngaji tadi, tapi nah mungkin memorinya enggak cukup, enggak terekam. Sekarang saya ulangi. Yang demikian itu misalnya seperti lafaz maratu bisi bawaihi wa si bawaihin akhar. Maratu, saya telah berjalan-jalan bisi bawaihi, berjumpa dengan si bawe yang terkenal itu, ahli nahwu itu. Yang nakironya saja yang diberi tanwin. Wah, si bawean, dan nah ini. Asalnya si bawaihi, kapan ja'a ya si bawaihi, roa itu si bawaihi, maratu bisi bawaihi, mabni. Tapi ini ditanwin karena menunjukkan itu bukan si bawe yang sudah dikenal jago nahwu itu, para apa tuh pakarnya ahli nahwu, pakarnya para pakar nahwu. Akhoro yang lain, bukan si bawe imam ahli nahwu yang muridnya Syekholin tak siapa itu. Rahimahumallah azza wa jalla, amin. Tuh, jadi tanwin tangkir, jadi tanwin untuk menunjukkan bahwa yang diberi tanwin itu bukan si bawehi yang sudah dikenal itu. Jadi si bawehi yang lain. Yang ketiga, wa tanwinul muqabalah, tanwin sebagai perimbangan. Tanwin perimbangan, wawa adapun yang disebut tanwin al-muqabalah adalah al-lahiku, tanwin yang bertemu, berjumpa, licam ilmu anasi salimi, terhadap isim jamak mu'anas salim.
nafu muslimatin, yang demikian itu misalnya seperti lafadz muslimatin. Nah, tanwinnya lafadz muslimatin itulah disebut tanwin mukobala. Kenapa fa innahu, karena sesungguhnya tanwinnya lafadz muslimatin adalah fi mukobalatin nun, sebagai perimbangan nun. Nun di mana? Fi jam'il mudzakkaris salimi. Nun yang terdapat pada isim jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannats salim adalah bentuk jamak wanita, yang bentuk jamak itu tidak berubah, lafalnya tidak berubah dari bentuk mufrad atau waktu masih apa, bentuk tunggal. Di muslimun asalnya muslimatin, karena dijamakkan perempuan kaidahnya ditambah alif ta, tak majruro, tak kayak pak perahu itu, bukan tak yang bulat namanya marbuto. Sedang lafadz muslimina itu juga asalnya muslimun, kaidahnya regulasinya ditambah ya nun atau wawu nun, ditambah ya nun karena kemasukan huruf jar ka itu ka muslimina. Jadi musliminnya itu dijerkan oleh lafadz ka itu. Maka pakai iya. Nah, nunnya ini sebagai perimbangan muslimatin itu. Jadi muslimatin ini sebagai perimbangan nun yang diberikan oleh bangsa Arab pada jamak mudzakkar salim. Jadi muslimun ya, huruf pertamanya bentuk tunggalnya seorang pemeluk agama Islam, bentuk tunggalnya ya mim, sin, lam, mim. Seorang pemeluk agama Islam muslimun. Begitu juga lafadz muslimatin asalnya ya muslimun. Seorang muslim, seorang pemeluk agama Islam, seorang satu bentuk tunggal namanya semufrad. Nah, ketika dijamakkan tidak berubah huruf pertama mim, kedua sin, ketiga lam, keempat ya mim, hanya tambah alif ta. Hanya bedanya ada tanwinnya. Nah, tanwin dalam lafadz muslimatin, pada lafadz muslimatin dinamakan tanwin mukabala karena dia merupakan perimbangan huruf nun yang diberikan pada jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim. Wa tanwinul iwad, yang keempat disebut tanwin gantian ya, sebagai ganti. Wa wala salah satu aksamin, tanwin iwad ini dibagi atas tiga bagian. Iwadun an jumlah, pertama yaitu namanya tanwin iwad an jumlah, sebagai ganti dari kalimat ya, kalimat ya, dokumen atau kalimat yang dilempar. Saya ini pakai Khasya Al-Khudori ya. Jadi Syarah Ibnu Aqil, tapi yang dimuat dalam kitab Khasya Al-Khudori. Yaitu Allah ditanwin yalhaku, yang berjumpa id terhadap lafad id. Tanwin nanti ditempelkan pada lafad id, jadi idin. Id ketika artinya. Iwadon sebagai ganti karena menggantikan an jumlatin. Ya. Menggantikan terhadap kalimat. Takunu yang ada apa jumlah kalimat tadi pada sesudah id. Ya. Kakauli ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala ya. Nah, tadi pada surat apa tadi? Sebenarnya sudah ngaji ini, tapi tidak terekam. Kakoli ta'ala, saya baca dulu sambil mencari ini adanya pada surat apa, ayat apa. Itulah. Saya bawa kamus. Nadoro. Kakoli ta'ala seperti firmannya Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum hina idin tandurun. Nah, ini sudah ketemu. Surah Al-Waqiah ayat 84. Ya. Ini dalam kitab ini tidak diberitahukan di mana itu ayat itu terdapat. Kan kita bisa berpeluang memperoleh tambahan ilmu kalau kita tahu ini surat Al-Waqiah ayat 84. Nanti kita bisa membuka kitab tafsir. Sehingga kita akan mendapat tambahan ilmu dari kita tafsir itu. Kalau kita mau. Ini penting juga. Tapi saya ngaji dulu ya. Nggak disebutkan surat apalah. Saya berusaha agar lebih bermanfaat. Ditambahi. Ditunjukkan surah Al-Waqiah ayat 84. Kalau sudah masuk video kan. Bisa dicari. Tinggal ngeklik video aja. Jadi wantum adapun kalian, kamu sekalian, hinaidin. Hinaidin di saat roh sampai pada tenggorokan. Adalah tanduruna. Kamu sekalian akan melihatnya. Ay hinaid balagot. Nah ini yang dilempar. Lafat balagot. Ar-ruh al-hulkumah. Aikina idal idbalagot. Yakni ketika sampai apa ruh sampai al-hulkuma. Pada lafad al-hulkum. Lah, ini fakadafa lah. Mungkin ini juga la'ala sawab. Barangkali yang benar fakudifa. Ya. Jadi dibuat bentuk pasif pois. Mabni majul, binak majul. Lakunya enggak disebut. Kalau fakadafa maka Allah melempar. Tapi kalau fakhudifa maka dilempar. Apa balagotir ruhul hulkuma lafal atau jumlah kalimat balagotir ruhul hulkuma wa'utia. Nah, kalau wa'ata dan Allah mendatangkan. Kalau wa'utia dan didatangkan. Apa bitanwini tanwin iwadon. Ya, karena menggantikan anhu. Jadi it. Asal sukun dicupi tanwin di dalam Al-Qur'an itu tadi. Andu tanwinnya itu menunjukkan atau sebagai ganti menggantikan lafaz balagotir ruhul hulkuma. Balagot telah sampai apa ruh sampai al-hulkuma pada tenggorokan. Jadi pertama ini bagian keempat yaitu tanwin iwad. Tanwin iwad dibagi tiga. Iwat itu artinya ganti ya, ganti dari jumlah atau kalimat. Kalimat, kalau bahasa Arab kalimah, kalimatun, bahasa Indonesia kata. Tapi kalau kalimat, bahasa Indonesia ya kalimat. Jadi kata yang sudah ditata, dirangkai dengan kata yang lain. Yang kedua, wakismun. Adapun bagian yang kedua adalah yakunu. Ada apa bagian kedua ini adalah iwadon sebagai ganti. Ganti anismin. Dari kata benda atau satu kalimat isim. Wahu adapun tanwin iwadon anismin adalah alakhiku tanwin yang bertemu. Bertemu likulin. Bagi lafad kulun. Jadi kulun kalau ditanwin itu menunjukkan ada kalimat isim yang dilempar. Iwadon tanwin yang ada pada lafal kulun iwadon karena menggantikan amma dari lafal tudofu yang diidofakan, diedkan, digabungkan ilahi kepada lafad kulun. Nahwu kulun qaimun. Yang demikian itu misalnya seperti lafaz kulun qaimun.
Adapun ada pun masing-masing orang adalah qa'imun, adalah orang yang berdiri. Ai, yakni tafsirnya. Ai kullu insanin, yakni tiap-tiap orang adalah qa'imun, orang yang berdiri. Ya. Nah, ini kalau fakadhafa, masa Allah. Ya. Nah, maka menurut saya, bacanya lebih, ya boleh mungkin ya, tapi menurut saya dibuat bina majul saja. Pasipois. Pelakunya tidak ditunjukkan. Jadi lain dengan active voice. Kalimat aktif, pelakunya ada, pelakunya ya Allah. Kalau seperti dalam lafaz wa antum khina idin tangdulun, karena itu ayat Al-Qur'an. Kalau ini ayat, bukan ayat. Ini ucapan manusia saja, kullu kullun qa'imun. Artinya kullu insanin qa'imun, ya. Maka kalau dibuat pasif voice, kalimat pasif, maka fa khudifa, ya, bukan fa kadzafa. Fakutifa, maka dilempar apa insanun lafad, apa insanin, lafad insanin, kullu insanin tadi. Wa'atia, dan didatangkan. Kalau wa'ata, nah, maka mendatangkan siapa? Orang yang mengatakan, nah begitu. Wa'atia, dan didatangkan apa? Bitanwini tanwin, iwadon, karena menggantikan, menggantikan andu dari lafad yang dilempar, insanin itu. Jadi, wakismun, sekarang, tadi iwat ada tiga ya, tanwin iwat. Pertama sebagai ganti kalimat atau jumlah bahasa Arabnya. Yang kedua sebuah kata benda atau kalimat isim. Nah, kalimat, kata. Tapi yang ketiga wakismun adapun. Wakismun dan yang ketiga adalah, ya yang bagian ketiga adalah yakunu ada apa tanwin. Tanwin iwat tadi, iwadon adalah sebagai ganti-ganti ankharfin. Jadi adanya tanwin pada kata itu menunjukkan ada huruf yang dilempar. Yaitu orang Arab mungkin berat lidahnya, dilempar, enggak ada tanwin. Wawa adapun tanwin yang iwadon atau iwadon ankharaf sebagai ganti dari satu huruf yang dilempar adalah al-lahiku tanwin yang berjumpa li jawarin, ya, bagi lafal jawarin wa gawasin dan lafat gawasin wa nahwihima dan lafal-lafal lain yang semacam lafat jawarin, ya, dan gawasin. Nah, ini mungkin maksudnya adalah kalimat-kalimat isim yang ada huruf ya-nya belakangnya. Ya misalnya qodin, hadin mungkin itu. Kapan itu? Ya. Diberi tanwin lafaz itu ada huruf yang dilempar rafan. Dalam keadaan rafa. Rafan ya ditulis rafaan. Nah, ini mahal kitabnya. Kalau Bandung lebih murah. Ya mungkin ada yang salah cetak. Jadi sama saja kita terbitan mana saja itu banyak yang salah cetak. Masa rofaan? Ya enggak ada ya. Ya rofaan. Mestinya faknya disukun. Ya enggak apa-apalah. Namanya toleran. Kalau enggak toleran, enggak jalan semua itu. Jadi kekurangan-kekurangan dari pihak lain, tidak usah kita perbesar, tanggap biasa, karena kita bisa meluruskan. Wajaron dan dalam keadaan jer. Jadi ketika jer dituntukan ini ya. Nahu haulai jawarin wa maratu bi jawarin. Yang demikian itu misalnya lafal haulai, ya. Mereka ini, haulai adapun mereka ini, mereka para gadis, para apa, para orang ini adalah jawarin, beberapa budak perempuan atau beberapa gadis. Wa maratu, itu kalau rafa, jadi khobar. Haulai adapun mereka ini adalah jawarin, beberapa ya, budak wanita atau beberapa gadis, perawan.
wa marartu bijawarin. Nah, ini contoh yang kedua, yang jer. Tadi di tanwin itu ketika jer, ya. Ada hurufnya dilempar itu ketika jer. Ketika nasab, ya mungkin tidak kan nasab. Ini yang dipasang tanwin itu ketika jer saja. Jadi isim ya ada huruf ya-nya. Menurut keterangan di belakangnya. Marartu, saya telah berjalan-jalan bijawarin berjumpa dengan beberapa gadis atau para budak wanita. Fakutifat, maka dilempar apa liya'u ya. Jadi asal ada ya-nya. Kan jariyatun. Atau ya jawarin ya. Tadi ya gawasin, gawasiyatun. Ada ya-nya. Wa utia, dan didatangkan apa bitanwini tanwin. Jadi ada ya-nya itu aslinya. Jariyatun. Seandainya ya, tidak bentuk jamak ya, kan jariyatun. Jadi ada ya-nya sebenarnya. Setelah ya-nya dilempar, wautia, dan didatangkan apa bitanwini tanwin iwadon, karena menggantikan anda dari ya yang dilempar. Nah, ini sudah 36 menit. Ini tinggal masih ada ini. Watanwin tarannum ya, dan ada lagi tanwin tarannum wa alam bisawab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinash shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Sekarang pukul 7:11. Kita sudahi berbagi saya untuk saat ini Al-Munaqqu memakai kitab Syarah Ibnu Aqil sebagai komentar terhadap kitab Alfiya Ibnu Malik syair ke-10, membahas tentang tanda-tanda kalimat isim, dan belum selesai. Pak jam pertama saja belum, bil jari wa tanwini itu saja belum selesai. Insya Allah kita sambung pada kesempatan mendatang, dan ini merupakan berbagi dalam tema bab kalam dan apa yang menjadi komposisinya bagian keempat. Kurang lebihnya semoga akan Allah Azza wa Jalla ampuni dan juga dia berkati. Amin. Tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, mungkin di sana sini banyak kesalahan, kekhilafan, atau hal-hal yang mendongkolkan anda sekalian. Saya sudahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ali ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqul ittali' tariq. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdi wa fi ni'amahu wa kafi majita wa lakulli khali wa ni'ma wa nahusu ususan ala ni'matil iman wal islam wal islam ila yawmil qiyamah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'il mursalin wa alihi al-amiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana, Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtarna rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Ya mujibatal awan. Amin ya Allah. Amin. Rabba kullil makhlukan. Amin ya Allah. Amin. Ya mujibatal awan. Amin ya Allah. Amin. Rabba kullil makhlukan. Amin ya Allah. Amin.
Ya mujibat amin ya amin rabbakul nil makhluka bi syafa'atil fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin.